Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya. Ini saya masih berada di Yilan, tempat wisata yang berada di Yilan. Seharian penuh muter-muter, ini baru nemu tempat penjual makan. Jadi ini mau cari makan. Kelaparan dari pagi, dan kebetulan ini ada jus buah, ada macam-macam jus buah, ada semangka, ada nanas, ada honey, dan lain-lain. Karena aku suka markisa, jadi aku ambil markisa. Tentunya nih dibeliin sama majikan ya, maunya gratis. Kalau mau beli sendiri mah males. Harganya juga lumayan mahal di tempat wisata kayak gini. Bentuknya sangat lucu ya, ini seperti polkam lampu itu yang biasa di perdesaan ya, pakai lampu polkam apa yang warnanya oranye-oranye gitu. Saking hausnya gak mau tunggu majikan dulu, saya minum duluan. Sementara majikan masih pesen makanan. Mama, aku cium tidak serbu. Ternyata seger banget. Mama, aku cium tidak serbu. Sampai satu botol mau habis. Itu belakang nenek aku lagi pesen makanan lain yang mau dimakan. Karena di tempat ini kebanyakan makan apa ya, masaknya itu pakai ada dagingnya, jadi aku ambil tahu sama telur hitam aja, itu udah lebih dari cukup karena telur hitam juga kesukaan aku. Dan ini tempatnya, tempat kita makan sama majikan itu, itu semua majikan aku yang di depan. Dan ini ada kerupuk udang yang baru digoreng tuh, seperti itu di situ. Dan ada juga tuh makanan botolan. Selamat makan. Ini udah berdoa ya. Ayo makan. Oke, selamat makan teman-teman. Tahu putih sama dikasih kecap doang udah enak.
是半盒还是一个？哦，一个，我们一个人一天一个蛋，营养的。你好饱，好饱，好吃吧？嗯，不担心吗？